Kalau budaya dicampur modernisasi, gimana ya, Di? Contohnya, Joget. Hendro, Hendro, Hendro. Ada apa lagi, Sikin? Hendro, dengerin aku dulu, Hendro. Apa? Bapakku berantem lagi gara-gara joget. Bapak terus. Kan aku sudah bilang ke kamu, bapak itu cuma nyari hiburan, bukan untuk selingkuh. Tapi, Hendro. Gak ada tapi-tapi. Udah 10 kali kamu laporannya seperti ini terus. Ah, udahlah. Sesuai dengan keputusan proposal kita kemarin, di acara kali ini kita jadi mengundang joget bung-bung. Enggak usah lagi ada joget-jogetan. Aku enggak setuju. Gara-gara itu? Gara-gara apa? Orang tuamu lagi. Jangan sampai gara-gara orang tuamu acara kita jadi batal. Iya, Tundra. Lagian apa sih, Kin? Kalau kamu enggak suka, enggak usah ikut. Pulang aja. Tapi kan joget sekarang udah keluar dari pakemnya. Persetan dengan pakem, Kin. Selagi masyarakat itu suka, ngapain kita menguruskan pakem lagi? Lagian, Kin, kita itu harus ikutin masyarakat. Kita udah nggak bisa kayak dulu lagi. Arah modern nih sekarang. Ibumu kali kurang mantep, bapakmu kurang puas. Diam! Sekalipun ibuku pelacur, kalian nggak ada hal menghina keluargaku! Bajingan semua orang! Ah!
Ndra. Terus Kina gimana, Ndra? Aku juga enggak tahu, Ras. Tiba-tiba aku dengar kabar Kina udah enggak ada. Ini semua gara-gara aku, Ndra. Enggak, Ras. Ini semua gara-gara kita. Iya, benar. Semua ini gara-gara kita. Kita terlalu bodoh amat sama budaya kita. Kita nggak ada yang peduli sama apa kata Laras. Iya, Mal. Aku juga nggak tahu harus berbuat apa. Semua ini sudah terjadi begitu saja. Enggak, Ndra. Kita nggak bisa lanjutin ini. Aku juga nggak mau ada korban selanjutnya, Ndra. Kita harus kembaliin pakem yang sebenarnya. Aku juga gak mau jadi joget yang harus ngerugiin kehidupan orang lain. Kapendra, kita kan udah ngerencanain buat besok kita bakal ngadain joget di balik kelompok. Kalau memang seperti itu, kita harus ambil tindakan. Kita harus segera ke rumah penyelenggara joget ini supaya kita dapat konfirmasi kita akan mengubah pakem joget yang sebenarnya. Ini kami perwakilan dari pemuda yang ada di desa kami, Pak, ingin bertanya terkait penyelenggaraan joget. Apakah joget sekarang itu memang seperti itu ya, Pak, pakaiannya? Iya, Gus, emang seperti itu. Kenapa nggih? Maaf sebelumnya, Pak. Izin meluruskan, karena di desa kami kemarin mengadakan rapat bersama dengan pemuda, semua pemuda yang ada di desa kami, menyepakati bahwa pakaian joget itu akan kami rubah sesuai dengan pakem joget yang sebenarnya, Pak. Soalnya saya amati, dari sekian lama ini, joget semakin berubah dari pakemnya yang sebenarnya. Mulai dari segi pakaian, musik, dan lain-lain. Jadi kami dari pemuda desa ingin mengubah joget tersebut ke pakem yang sebenarnya, Pak. Joget kan emang gitu, Gus. Nggak bisa diubah-ubah lagi, itulah. Orang udah mengikuti zaman namanya. Gimana kalau kita coba dulu, Pak? Kan kalau belum dicoba, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Kalau nggak sesuai pakemnya, saya juga nggak mau jadi joget.
Saya nggak mau merugikan orang lain lagi, Pak. Kalau soal itu saya juga niatnya kepengen merubahnya, Tama. Cuma kan sekarang kembali lagi kepada masyarakat. Tapi kalau Gus mau dan penari juga mau, saya serahkan tanggung jawabnya ke kalian berdua saja. Soalnya saya sudah, kalau istilahnya kalau ada kesalahan, saya tidak mau bertanggung jawab. Gitu. Baik, Pak. Saya setuju. Kok sampai gini ya? Ya nggak tahu. Lupakanlah. Ya udah.